Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Terminal Yogyakarta dan kita menggunakan armada dari PO Mira dengan berbodikan Discovery generasi yang kedua ya. Dan untuk modnya ini adalah mod dari MBS. Dan status modnya adalah sell. Dan untuk liverynya ini adalah statusnya limit group ya. Jadi kalian jika sudah membeli liverynya ini, maksud saya modnya ini, kalian akan mendapatkan liverynya juga ya di grupnya ini. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, bagi kalian yang berminat dengan mod ini silahkan cek link yang ada di bawah ya. Dan untuk modnya ini keren banget ya, ini detail sekali. Ini kita menggunakan generasi Discovery yang kedua ya, karena ini menggunakan lampu yang terbaru atau yang facelift dari Discovery. Dan sebelum melanjutkan videonya, kita review untuk liverynya sedikit ya. Ini untuk liverynya ramai banget ya. Untuk liverynya ini, yang di depan ada tulisan Mira AC, lalu ada jurusannya, lalu ada semacam banner ya. Untuk bannernya tulisannya Bella Reborn. Lalu di sini ada stripping dari Miranya ini. Dan ini ada garit-garit ya, yang di lampu itu. Lalu ada 23. Dan ini sudah full variasi ya. Untuk di kaca samping ini ada tulisan Mira sama PT-nya sama antar kota antar provinsi ya. Dan untuk yang di belakangnya seperti ini. Dan langsung saja kita mulai untuk perjalanannya. Kita akan take off dari SPBU di samping Terminal Yogyakarta. Dan bismillahirrahmanirrahim kita berangkat. Ini modnya keren banget ya. Ini selain detail tetapi itu ringan banget ya untuk modnya. Jadi kalian yang beli gak bakalan rugi untuk memiliki mod ini ya. Dan bagi kalian yang berminat dengan mod ini silahkan hubungi aja ya link yang ada di bawah. Dan di depan ada lampu merah, kita lurus saja ya. Kita lurus. Mod ini lumayan kenceng ya untuk kecepatannya itu. Apalagi di bodi bagian belakang itu sangat keren banget ya. Untuk lampunya itu realistis gitu, apalagi titik-titiknya ini keren banget ya. Dan untuk lampu sennya seperti ini. Mod ini sangat cocok sekali bagi kalian yang suka narik ya, karena ini modnya selain kenceng juga untuk modnya ringan banget. Ini kita langsung saja, apalagi untuk suspensinya ini sangat mentul ya, tetapi nggak seempuk sasis-sasis premium. Waduh, kita nabrak guys. Dan ini moto BB yang saya gunakan adalah moto BB ori ya, yang saya ubah beberapa partnya, seperti sudah ada XHD rombak Jetbus 3 dari Mens Gaming dan Pak Farid, dan juga rombakan dari
Jetbus 2 SHD sama mengubah dari skin traffic sama klakson sama rem mundur sama rem tangan doang ya. Belum ada markas dan enggak ada multison atau apa. Semuanya masih bawaan Maleo. Tetapi sudah keren ya untuk bawaannya ini. Dan untuk penerangannya di sini cukup terang ya untuk di bus, maksud saya di bus simulator Indonesia yang ori Maleo ya, yang tidak memakai mod kode name. Ini cukup terang banget ini untuk perlampuannya. Apalagi di trafiknya itu sudah lumayan banter ya. Depan ada bus Rosalia Indah. Bagi kalian yang berminat dengan MotoGP seperti saya, silahkan tulis komentar yang di bawah ya, karena ini MotoGP-nya sangat ringan banget ya untuk MotoGP-nya ini, karena tidak banyak yang saya ubah, cuma sedikit saja, karena bawaan asli Maleo itu sudah keren ya. Apalagi kalau dipasang mod OBB yang full custom itu pastinya sudah agak berat ya untuk gameplaynya itu. Kadang itu buat screen recording itu suka ngeframe ya kadang itu, apalagi untuk traffic padat itu kadang juga suka nge-lag juga. Kita akan berhenti di sini aja ya biar durasinya tidak terlalu panjang-panjang amat. Kita hanya mengetes bus terbaru, bus Mira ya, Mira Discovery dari MBS. Dan bila kalian berminat dengan modnya, silahkan cek link yang ada di bawah ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel, salam busit mania.